Tapi ya katanya Mas Ganitan ini bareng sama keempat anaknya, mereka ini membentuk satu kelompok namanya adalah The Bondrongs. Oh. Masih kayak Ben atau masih Ren? Bukan membentuk sih dari fans pada Bondrongan. Ya. Akhirnya jadi dibilang Bondrongan. Karena pada nggak sekolah kan mereka kan ada di rumah, jadi ada semua rambutnya. Kamu keren, apa? Kita buka kosek. Karena gitu kok. Kalau mereka kan ini The Bondrongs ya. Kalau kita punya grup duo apa? The Beatbox. Tapi ini dimakan di Bondrongs ini apa? Suka nyanyi bareng di sosial media atau gimana sih? Kalau bikin konten kita punya konten ada family time. Jadi nyanyi, jadi pecah pola aja. Kamu ambil ini ya, kamu ambil suara ini ya, kamu ambil suara ini. Oh, jadi seru-seruan. Itu band gitu loh, mereka soalnya bukan yang satu bisa ini, bisa ini, enggak. Mereka paling bisa semua gitar, agak nyanyi. Nah, kemudian yang kedua, dewanya. Oh, oke. Okay. Tapi dewa juga kurang single ya. Jadi kalau nyanyi bareng pecah suara. Iya. Kalau nyanyi bersama dia, pecah piring. Tapi katanya mereka akan segera bubar. Saya cuma dari kecil memang diajarkan siap di kopi.
meja makan, harus di mana, pulang harus turun, harus apa segala macam. Itu dari kecil kan udah harus, kalau enggak corner. Corner maksudnya dihukum di pojok, di pojok, di mana dia satu jam jadi kecil ya. Benar. Tapi ini juga sekalian dikasih tahu pas buat ambiar bahwa punya kawas